inilah kondisi buah yang disortir dari pabrik kelapa sawit. Ini buah-buah yang telah disortir. Ini contohnya. Ini seperti itu masih mental, jadi semata-mata pasti disortir. Yang lainnya dinamakan memang matang, namun tidak banyak yang berondol, tinggal jam-jam saja. Yang itu dan masih hijau ya, entah ya, jelas pasti disortir oleh orang yang bekas menyortir di pabrik kelapa sawit. Inilah sortirannya banyak. Jadi petani harus tahu kriteria-kriteria buah yang disortir oleh pabrik. Seperti ini. Maka dari itu, kita pintarlah menyiasati jadanya masih kecil, kita panen kurang lebih 5 hari sebelum matang di pabrik, sehingga buah yang membrondol. Jadi tinggal kita bawa ke dalam saja, jadi nggak akan disortir. Nah, ini masih menunggu antrian timbang di pabrik, sudah mau pulang jadi antri tempat timbangnya. Jadi yang kita lihat ada cukup warna hijau sedang timbang. Ini kita antri mau timbang saat pulang dari pabrik.